mereka Damian Lim yang kembali diturunkan untuk jadi gerakan untuk pasukan Sabah terlebih dahulu di sebelah kiri adalah Famirul Ashraf. Masih lagi dalam kawalan beliau. Cara keseluruhannya pendek saja. Taki Kagayama akan menghantar kepada padang ini. Bekas-bekas rakan sepasukan. Kerana di atas kertas, Sabah adalah pasukan pilihan. Kembali kepada Korea Selatan ini. Mencari Taiki Kagayama. Di sebelah kanannya adalah perlu keluar segala. Taiki Kagayama. Bijak pemain ini. Tiga pemain cuba dilepasi. Cuba untuk terus mendapatkan penguasaan ini. Tapi gagal kerana Taiki Kagayama pula akan membawa bola ini lari jauh. Amri Hayam melakukan gerakan dan dia ditampan dan akan dikeluarkan oleh Amri Yahya. Dan di pusingan kedua, Kagayama berjaya mendapatkan kawalan bola ni. Masih lagi Taiki Kagayama, peluang buat Taiki Kagayama, masih lagi beliau. Tanah balen, Kagayama, masih lagi Kagayama, tiga pemain Amri Yahya pula kali ini mencari Kagayama. Tandukan daripada Kagayama, Badrul Bahtiar juga gagal untuk menemui sasaran. Lihat saja pada set up dilakukan oleh Kagayama. Namun agak tidak kesampaian dibaca oleh Kagayama. Mencari rakan-rakan pasukan. Tening yang baik daripada Kagayama. Masih lagi Taiki Kagayama. Yang anda boleh saksikan. Tanah balen mencari Kagayama. Dan ruang buat Stuart Wilkin. Peluang Kagayama. Oh, tidak semena-mena jaringan terhasil di stadion ini. Satu bila. Ini percubaan daripada Stuart Wilkin tapi dilakukan oleh Fikri Cik Soh. Bola untuk berlari ke arah bola cepat dan cukup kuat untuk mendapatkan kembali penguasaan. Hantaran jauh mencari tanah balen, ruang buat Taiki Kagayama, first timernya dan cuba dilakukan namun kontaknya dengan bola agakkan Sabah. Pasukan Kelantan United yang mencipta kejutan. Taiki Kagayama di sebelah kanan. Hantaran cuba mencari Tommy. Dan gerakan tapi ini mungkin hantaran daripada Kagayama. Diselamatkan oleh Fikri. Terus saja larian daripada Akif. Kagayama lagi mengekalkan penguasaan bola. Kagayama di sebelah kiri pula. Tommy di hadapannya. Jacob turun ke bawah untuk memulakan permainan. Shuhei Fukai. Adil. Penjaring gol pertama Kagayama. Masih lagi Taiki Kagayama. Dua pemain di hadapannya hari ini. Adakah pasukan Sabah? Kagayama di bagian hadapannya. Ini dia Kagayama membuka kepada Tommy dan terus saja ditamatkan. Kita memerlukan pemenang.